Iyo, lagi jam piro? Wuh. Oke. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Ini Pak Habib ya, guys ya. Harusnya teman-teman udah hafal ya. Ini salah satu rekan SR yang juga menemani saya waktu ke Krian itu ya, ke garasi ya, luar biasa hari. Ini Mas Habib hari ini jalan mana, Mas? Jalan 7135 bawa cadangan 7831. Wah, ini harusnya 7135 ya. Hari ini dicadangi 7831 X Armada Bandung. Ini rutenya sampai Purbalingga ya, Bro? Purbalingga Purwokerto bisa. Via jalur tengah. Wonosobo. Iya, ini katanya hari ini kabar gembirane piye? Coba cerita ke sini, Beb. Kabar gembirane. Pertama ya, jalannya lancar. Satu. Sing kedua itu. Iya, dina Selasa toh, Mas. Bener, kita ngevlognya hari Selasa. Ini patut diingat, hari Selasa. Jenenge dina Selasa iki nek jare wong Jawa selo-selone menungsa. Selo-selone menungsa. Biasanya teko kene do sambat rupane wis do pucet. Se. Buktine iki terminale dina Selasa lho. Ora nek wong mlaku. Lah, terus ke, Beb. Nah. Ya, anak penumpang telepon. Wis loro tok modale. Wah, seneng toh. Lancar negara. Nek ndi mau? Dari langganan-langganane ada. Oh. Besok toh? Hari ini. Oh, arah barat. Tadi. Surabaya. Dari Surabaya dari Bungur Asih. Nah, terus Surabaya ditinggal ngopi iki tiba-tiba nek wong mudun tekan bawa tiketan kecil, Mas. Isi buk. Oh. Yang isi buk di Bungur Asih. Total-total ini lho. Agak lumayan. Piro iki? Isi buk itu rata-rata mayoritas Madiun, 9 orang. 9 orang. Wah, elok tenan. Manifest Jogja. Hey, kebanyakan penumpang manifest. Oh, jadi rata-rata tadi hari ini penumpangnya online lah istilahnya. Betul. Berarti bisa online pakai apa aja sih? Dispil. Isi buk, mungkin Redbus, Travel, Oloka. Oh. Oloka juga bisa. Berarti hari ini sangat terbantu karena penumpang-penumpang online ini. Betul. Luar utama biasa. Di Murasi kan sekarang diterapkan isi buk, Mas. Oh, isi buk. Oke. Jadi berkat isi buk hari ini langsung gembira. Lah faktornya apa sih kok bisa bikin gembira iki? Ya, Mas, yang penumpangnya meter kan iki tetep ae, Mas, pendapatannya gede ora, Mas. Wah, tetep tertolong pendapatannya ya. Duitnya cash tuh ya. Oh iya. Secara nanti kan preminan masih oke. Okay. Secara hitung-hitungane kalkulasi kondektur kelihatan lah angkane. Lagi sampai kene dadi piro, Mas Habib? Lagi lucu nih gimana? Keluar dari Surabaya itu 3.026.000. Keluar Surabaya piro? 3.026.000. Ah, kui lepas tamparan. Nah, lepas tamparan. Tapi dalanane, Mas, sepanjang Kertosono sampai Jogja. Tambahin 500. Oh gitu, walala. Iya. Bener-bener kedongkrak modal Bungur Rasi. Mungkin kan hari ini lah kalau penumpang yang tinggal di jalan itu hari ini hari Selasa memang hari kerja. Bener, ya, orang sibuk ya. Di rumah masing-masing. Cuma uniknya ya di Bungur Rasi. Uniknya di Bungur Rasi bisa ketambahan 3.026.000 dan 80% dari online. Elok tenan. Dan ini sampai sini tadi juga dapat poin tadi. Udah ada. Udah ya. Pesanan tadi 2. Jadi tak sepil. Jadi sampai sini 4 juta lah. Elok. Saiki anggar 4 juta dino Selasa ki luar biasa apa ora, Beb? Oh, luar biasa, Mas. Eh? Luar biasa. Luar biasa lho. Nek hari biasa ki 2000. Iya. Iki iso 4000. Kuwi ana resake lho, Sa. Piye kok iso apik dino iki kowe? Jamu apa? Ya, ini dispil kayak gini, bukti ini isi buk yang di Bungur Rasi. Ini kalau penumpang manifest itu gini buktinya ya. Berapa ini orang isi itu? Ini sebagian harus di dompet begini, enggak satu. Oh, sebagian. 3, 4, 5, cuma 5. Yang lain. Kalau yang itu apa? Nah, ini manifest dari kantor. Oh, manifest dari kantor. Wah, jadi tertolong ini dulu, Bu. Dengan naik lo. Nah, aman dari calo. Yang tertolong dari manifest penumpang online. Hari ini Mas Habib panen, padahal hari Selasa. Aku mau sempat ngomong nang kono karo Jangkung lho. Jangkung kan mlaku Purwokerto kae. Tak omongin lho, 4000 motor Banjarnegara. Mosok ora percaya kanca-kanca tenan. Lha sapa saiki sing iso percaya motor Banjarnegara? Selasa. Ya, Selasa 4000 ki sapa sing percaya? Saiki weekend lho. Nyandak semono? Ora nyandak. Ora nyandak. Sekarang hari tidak menentukan. Ini keberuntungan. Bener, betul. Doanya. Luar biasa ini, Mas Habib hari ini show off menunjukkan pada kita rute Banjarnegara juga bisa hidup. Ya iki sing sebenarnya kudu terus di
posting ya guys ya, supaya penumpang Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung itu semakin tahulah. Kalau itu selalu jalan. Terus terakhir sebelum Mas Habib makan, kan mangan? Iya, makan pesennya. Oke. Kosong. Sebelum makan, spill ke jamnya sih. Jamnya berangkat dari Bungur? Dari Surabaya itu bisnya sudah parkir mulai jam 7 pagi. Oh, jam 7 pagi. Sudah standby. Masuk ke shelter, shelter nomor 22 itu jam 8 lepas. Lepas shelter. Tamparan parkir 15 menit. Sudah. Stare Purbalingga? Stare Purbalingga nanti jam 7 lebih 10 menit. 7 lebih 10 menit. Iya. Ya, nanti bis dihidupkan mulai setengah 7 sudah hidup. Jadi agen sudah buka. Agen sudah buka ya. Jadi teman-teman dari Purbalingga bisa langsung ke terminal, ada agennya di mana bisnya berada ya, Mas ya. Sip, makasih. Monggo-monggo, makan dulu. Engko tak lanjut ke. Ya, teman-teman jangan lupa nomor HP bis 7135 itu di kolom deskripsi. Jadi enggak usah khawatir. Kalau rumah yang jenengan jauh sama agen ya. Misal omahmu iku teko agen, kok aduh ya aku ndadak rono rada aduh misalkan. Itu jenengan boleh banget nyimpen nomor HP base yang tertera di kolom deskripsi. Gitu loh. Enggak masalah ya. Nanti bisa janjian sama krunya. Satu itu. Kelebihan kedua, bisa tanya tarif dulu. Jadi kalau janjian nanti bayarnya dalam bis langsung. Ketika nyegat awe-awe, kowe nang bayarin kowe nang jero bis. Lah, sebelum itu ben gak bingung tarif-tarif, engko takok sik via nomor HP bis itu enggak masalah ya, nanti akan dilayani apa pertanyaan Anda, nanti teman-teman akan menjawab ya. Mantap ya. Itu jam-jamnya wis di-spill ya, Purbalingga jam 7 angkatane Surabaya jam 8. Sugeng Rahayu 7135. Yang kali ini pakai armada cadangan 7831X Bandung. Wah, iki supir iki. Kowe hari ini kok iso apik banget iki, Res? Rezekine ya masuk. Resa Lekerhor X Putra Remaja. Lagi hoki. Iki Bandung iki 56. Ini ada tim Bandung yang merapat 7556. Oh iya betul. Padahal aku durung jelek, dikira-kira wae lah. Suasana syahdu di wayah senja ya. Nek kanca-kanca wayah-wayah surup ngene iki dilalahke mau udan ya. Dadi iki syahdu pol iki, suasanane mendung. Burung ana setengah 6 wis petenge kaya jam 6. 7556 merapat dengan tujuan Bandung Tasik, supirnya Pak Giono dan Pak Yayan hari ini. Ini nanti parkir mulai jam 6, berangkat setengah 7 dari Giwangan Jogja. Kondektur dal-dal, lili-lili, pong-pong-pong, Bapak Ari Ompong X Mulyo yang cukup melegenda. Leker, hor, boy. Ini angkatannya Surabaya 8.30 guys. Ini 8.30, ini jam 8 dari Surabayanya. Terpaut 30-an menit. Nah, ini baru merapat ya. Wah. Wonge nata rambut sik kok piye? Jilu. Anjir. Wah, mak. Gegeti wong lho. Wis 5000 kok dali pong kok. Kurang sithik lho, itu guys. Bandung sak elek-eleke 5000 meh. Edan kok. Nek Bandung ya rata-rata semono. Standar lah. Kalau hari biasa rata-rata segitu, tapi nek 2 itu aduh senyap. Oke. Apik, Pak. Kemarin jare full seat terus jenengan. Ini pendapatan kulon 10.000 kan tadi. Oke, ngeri, ngeri. Mantap, mantap. Ngopo kangen 35? Hah? Endi? Ya takon kondekture no. Kondekture mau mangan mie ayam kok jarene. Nang kono si anu sapa mau? Habib. Oh, entuk operan nang nang angkringan kae. Yang ngono operan penumpang buat Pak Dalipong juga dari nih 7831 yang akan dimajukan. Bentar lagi harusnya parkir itu. Bis sebelah belum berangkat-berangkat sih. Takok sih Pak Dalipong, takok sih. Tanyakan, berikan kejelasan. Wis menyenangkan guys, 7827 hari ini 2731 sorry intinya ini adalah jamnya 7135 tim Wonosobo Temanggung Parangsang Banjarnegara ya.
sekian infone di waktu-waktu senja ini, semoga bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang mau bepergian ke Banjarnegara, Wonosobo, atau dari area-area tersebut, bisa banget menggunakan jasa transportasi PT Slamet Sugeng Rahayu. Mantap. Pak Dalipong melakukannya Bandung, Tasik, Ciamis, dan lain-lain kayak armadane kayak. Kaki nggak pernah jalani lagi semenjak ditinggal Lili, beliaunya sudah lupa Wonosobo. Oh iya toh, ngaku iki uju Wonosobo loh ya kan, jame-jame bis mumbien 6 12 ya tol ya cekelan. Waduh, nganggo cekelanku bareng lho, gemes aku. Gemes. Iya, iya Pak. Oke, Pak. Tu 16. 12. Iya, cekelane siapa, Pak? Pak Ari. Pak Ari Dalipong, mantap ya. Wayahe parkir Mas Leng, maju, maju. Hati-hati Mas Leng, alon-alon waton kelakon, sing penting terparkir dengan nyaman. Maju, maju, wayahe ngisi penumpang. Iki 4000, Pak. Iyo, apa? Dengaran iki. Sampean. Iki. Oh, iya. Yo be kan weekend. Minggu. Nek iki kan Selasa. Mulane aku yo heran. Lah iya, statusnya jenengan to? Jare Selasa, Selasa deh. Jare Selo iki Selo, Selo emeh 5000 Pak Dalipong-e. Anti sepi, kondektur sing pamornya lebih ya, kelas dunia, auranya tuh keluar, karismanya terbentuk, masyarakat percaya dan jadi banyak langganan. Leker Hor 7556 tim Bandung yang bentar lagi parkirnya jam 6, masih lama, ini baru setengah 6an. Aku tak sambungnya ya guys ya, suun-suun banget sing wis do nonton channel ini, moga-moga migunani tumrap aku lan kowe kabeh. Leker Hor